Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya mau membuat lampu kedip atau lampu strobo ya. Cara membuatnya sangat gampang sekali ya teman-teman. Alat yang dibutuhkan cuma pakai flasher motor lampu LED ya. Harganya sekitaran 20 ribuan ya. Cara menghubungkannya sangat gampang sekali ya. Yang huruf B disambungkan ke aki motor ya, pakai 12 volt itu ya. Yang ada huruf L-nya disambungkan ke lampu ya. Jadi sangat gampang sekali ya. Gak usah pakai sordel ya. Ini guys dihubungkan ya. Ini kecepatannya juga bisa di rubah ya, bisa cepat kedipannya, bisa lambat ya. Jadi bisa diatur tergantung kemauan kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalam.